itu tidak mungkin bisa terjadi dan sia-sia. Oleh karenanya para santri. Syederalun Bupati Aceh Besar Mawardi Ali membuka Musabakah Qiraatul Kutub, lomba baca kitab kuning kedua tingkat Kabupaten Aceh Besar yang berlangsung di Masjid Jami Baitu Salam Lam Tengah, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Kegiatan tersebut bertema Santri Malim Meadab Aceh Besar Hebat Bermartabat, yang dihadiri Ketua MPU Aceh Besar Tengku Muksalmina, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Zulfikar Aziz, dan anggota Dewan lainnya, serta jajaran Pemkab Aceh Besar. Musabakah itu diikuti sebanyak 180 peserta dari berbagai utusan daerah yang digelar mulai Selasa hingga Jumat 18 Oktober 2019. Adalah musabakah yang menyangkut dengan kitab kuning. Bukan hanya membaca saja. Kitab kuning ini bukan hanya kemampuan untuk membaca saja. Tapi tentu juga menerjemahkan, menafsirkan, dan yang paling penting adalah memaknai daripada isi kitab kuning tersebut. Kita tahu ya Aceh ini jaya dulu itu karena para ulama. Jadi dengan ini mudah-mudahan ini akan lahir para ulama. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala rasulillah. Dari Janto Asnawi Lui, Serambi On TV. Warahmatullahi wabarakatuh.